Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Bagaimana kabar dulurku semua? Dan tentunya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di pagi hari ini seperti biasa mampir di Ruko Brewok. Nah, kemarin saya sempat mampir karena saya pulangnya malam hari. Bayaran mambeng lur. Aku lho cah-cah. Tak bayaran. Baru gajian ya. Di sini makan-makan tadi malam. Ada pisang, kopi dan lain-lain. Untuk saat ini kondisi masih sepi ya. Pak tukangnya juga belum datang karena sekarang saat ini masih jam 5:30 pagi. Jadi berangkat jam 5 sampai sini setengah jam dari Tulungagung. Terus lalu saya akan melihat perkembangan ruko lor. Nah, saya yang bisa saya update hanyalah itu. Dan di sini besi-besi sudah datang juga ini besinya kayak ban truk. Nah, ini besi nanti dipasang di atas jadi potong-potong seperti ini. Layangannya ada yang jeleput ya, dan gensetnya juga masih ada 2 unit, dan saya mau ke sana dulu. Oke, dulur. Nah, ini sekarang sudah berada di depan ruko yang baru saja di tata apa itu tripleknya di bagian dalam. Ini semua sudah di tata ya. Nah, itu sudah tertutup semua. Ini tampak bagian bawah seperti ini. Ini juga. Saya akan naik ke atas dulu ya, lihat keadaan di atas seperti apa penataan besinya. Oke, saya naik dulu lor. Tak munggah dhisik. Ini tak patah ini apa? Tak patah ini. Posisi saya sudah berada di atas ya. Posisi sudah di atas ini. Tampak besinya sudah ditata semua ya. Nanti kamera ini besi-besinya saya ditata. Ini buronan ya. Ini kalau nggak salah 8 besi. Waluan. Di sisi itu sudah ada tahu. Tahu betal ngarani. Ini kilo. Ini ganjel. Didik-didik rodok paham aku lho. Ini bukan mandor tapi. Nah, seperti ini. Ini yang sudah jadi seperti ini. satu lapis ya besinya. Enggak tahu nanti berapa, besok saya kesini lagi coba lihat. Ini kelihatan cuma satu lapis seperti ini ya. Besinya. Terus nanti ketebalannya berapa senti saya juga belum tahu ya. Pak tukangnya nggak ada ya, jadi saya tidak bisa tanya-tanya. Mungkin ketebalannya sama seperti yang di sana. Tebalan dari cor-coran itu. Di sini sudah ditata semua ini. Coba saya akan ke sana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya lewat sini. Ini nggak apa-apa kalau lewat sini. Nah, ada aur lor. Nah, kalau lewat sini bahaya. Kalau sini nggak tak teman-teman kayak ini seperti ini. Setengah sudah ditali bendrat. Ini
Kalau sini belum ditali bendrat loh, masih ditata. Itu untuk penataannya ada di atas ya, besinya. Kondisi dari atas seperti ini loh. Bagian belakang sana masih terbengkalai, belum dikerjakan. Terus lalu di situ ada lubang. Lubang-lubang itu nanti untuk tangga ya, tangga naik ke atas. Tangga lantai atas untuk ini sudah selesai gelis ya, ngerja nih cepat. Ini selesai nanti lalu kelihatannya ya, itu tepinya nanti dikasih bim, tinggal ngecor ya, kita lihat nanti ya. Oke, sementara itu dulu ya informasi dari Ruko Brewok yang sebelah timur. Nanti proses penataan besi ya, besi-besi untuk otot torcoran yang arani sih ngono karo ya, bener no dewe lor tahu yang dulu saya sempat perdebatkan karena saya juga belum tahu ternyata untuk ini ganjil ini baik. Oke dulur, saya mau pamit dulu, kerja dulu. Tangkapan ketemu lagi di Ruko Brewok ataupun di mana, atau di markasnya Sabilu Taubah, tadi si Ruko Brewok lagi. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya dalam penyampaian kata, saya mohon maaf ya lur. Ketemu kapan-kapan lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, tetap.